God War bab yang ke-6 lah. Kita lakuh 2-3 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 17 Rabiul Awal tahun 1440 ni bersama dengan 20 bulan 9 tahun 2024 2597. Kita masuk di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-332. Dalam babnya yang ke-16, karahatu su'ali ahli kitab, makruh ataupun tidak digalakkan menyoal, menanyo ahli kitab. Ahli kitab di sini maksudnya puak-puak Yahudi, puak-puak Kristian yang tahu ha kitab Taurah, kitab Injil mereka. Walaupun gitu, ada apa yang terselit di dalam kata-kata Nabi berhubungi dengan kitab-kitab mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana ahlul kitab yaqra'una at-taurata bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyyah li ahli al-islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية dalam surah al-baqarah ayat 130 ni. Hadis ni dikeluarkan oleh al-Bukhari 4485. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, golongi ahli kitab, maknanya orang-orang Yahudi dan Nasara, membaca kitab Taurah dengan bahasa Ibrani, maknanya bahasa Hebrew yang mereka kecek sampai hari ini, dan menjelaskannya kepada orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Sebab ahli kitab ni masa Nabi, puak-puak dia duduk di Madinah. Puak-puak Yahudi, puak Kristian masih lagi duduk berada di Madinah. Jadi orang-orang Yahudi, orang Kristian dia baca kitab, dia duduk hurai dalam bahasa Arab. Sebab Yahudi hak duduk di Madinah, dia reti bahasa Arab. Supaya orang Kristian, orang Yahudi pada masa sekarang ni hak duduk di mana? Beirut, duduk di Mesir dan beberapa negara, ya kecik Arab. Nah, gitulah. Supaya juga setengah-setengah Yahudi, hak ni Yahudi, hak duduk di sepadan ataupun duduk sekali dengan orang Palestin, setengah-setengah orang Yahudi kecik Arab. Nah, tu bukan katanya orang Yahudi tak pandai bahasa Arab, orang Arab tak pandai bahasa Yahudi. Okey. Supaya kita kecek Melayu, kecek Sia tu, ini gambar lah katanya. Orang, seseorang ni kadang-kadang dia boleh banyak-banyak bahasa yang dia boleh kecek, boleh pehe, boleh menulis dan sebagainya. Apabila mendengar hal ini, sebab Abu Hurairah dia duduk kecek, ayat katanya orang Yahudi, orang Kristian duduk baca kitab Taurah, kitab Injil, lepas tu duduk terjemuh hurai kepada ke orang Islam kita dengan bahasa Arab. Apabila mendengar hal ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Nabi katakan, "Jangan kamu mempercayai ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka." Maknanya jangan terima tim-tim 100% dan jangan tolak 100%. Dengar boleh, ngaji boleh, tapi tapih molek. Hak kena kita terima, hak tak kena jangan terima. Inilah berhajat kepada kita ada ilmu supaya kita pergi ngaji sasana, priap-priap zaman lah ni.
Kita ngaji sasana priap-priap, kita ngaji hak kita we kemah dulu. We kejak molek, barulah kita pergi ngaji hak lain yang tak leweng. Tapi kalau sekiranya kita tak ada, hak kita sendiri pun kita tak pandai juga, tak reti juga, pergi ngaji hak lain. Ngaji Kristian, ngaji Jew, ngaji Pram, Put, Hindu. Dia berasa tak, hak lain molek apa? Haa, tu. Inilah nak ayat katanya. Hak ugamu kita ni, kita kena ngaji we kemahkum dulu. Kejap, barulah kita ngaji hak lain-lain, kita boleh priap-priap. Katanya, ugamu tu pasang tu, ugamu ni pasang ni. Gitulah. Nah, akan tetapi ucapkanlah, Nabi katanya. Iaitu ambil daripada ayat Qur'an dalam suratul Baqarah, ayat yang ke-130 ni. Amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Apanya ayat dia? Iaitunya kami beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami. Ini Nabi royak nak jadi kemah kejaknya iman orang-orang Islam pada zaman itu. Zaman kita ni pun serupa itulah juga. Nah, kita kena kemah ajaran daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Lepas tu, utamanya Quran dah. Tidak ada perkataan yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Kalau dia ada siapa-siapa duk royak katanya, kita Quran tu kita kena letak tepi misal saja ni. Kita kena ambil Quran tak tepi, kena ambil perkataan manusia tak depan. Ha, ni tak kena dah tu. Kecek lagu tu. Tak ada kira tu. Orang ngaji, tak ngaji, tak kena belakang. Nah, sebab kita ni Quran dan hadis Nabi kena duduk depan kita. Duduk depan dalam arti katanya, inilah dua sumber yang penting yang mesti kita kena guna seumur hidup. Lepas tu mengikut penerengi, penjelasan daripada ulama' ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang hurai hadis so. Itu kita kena guna. Jangan tinggal ulama sama sekali. Sebab kita adalah orang ngaji, bukan? Orang-orang ngaji, dia kena guna guide dia. Guide-guide itulah para ulama. Jangan duduk pergi pahal sendiri. Kecuali orang yang reti, pandai, dia bijak, dia boleh priap-priap. Tafsir tu, tafsir ni, gotu kan ni, ya boleh. Alhamdulillah. Itu ya kira katanya, orang bijak lah tu. Tapi kita orang-orang biasa, kita kena guna pendapat-pendapat para ulama. Tapi kita nak semua tu, nak tumpu kepada Quran dan hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi SAW. Cukup bagi kita. Apatah lagi, kalau kita tambah atas ni, iaitunya perkataan para sahabat, ulama-ulama zaman as-salafus salih pada zaman-zaman dahulu hak ni orang-orang geliga dalam hidup. Nah, orang yang kecek, yang royak, yang hurai gotu kan ni, molek-molek saja. Tak ada balik kita nak ngaji. Tak ada masa balik kita. Wah, kita dulu pada benda hak ada dalam kitab-kitab ulama, masya-Allah dia tulis berjilid-jilid. Dan ulama zaman sekarang ni pun kita kena hormat dan kita kena ambil faedah daripada mereka. Sebab semua ulama tu Nabi royak al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama adalah orang yang terima makan saka, dia panggil. Orang yang terima ilmu ataupun orang yang makan saka Nabi. Nabi-nabi, rasul-rasul, dia tak tinggal harta benda, tapi dia tinggalnya ilmu. Siapa yang ambil ilmu daripada Nabi, nah, daripada Rasul, cik orang tu dia terima benda yang sangat berharga. Nah, tu sebab itulah kita pun kena pakat-pakat ngaji. Jangan lupa ngaji semua, walaupun ada ilmu banyak mana sekalipun, ngajilah. Nah, jangan berhenti. Siapa mati kita kena mati, kita kena ngaji. Hadis yang ke-333. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث
taqra'unahu mahdhan lam yushab waqad haddathakum anna ahlal kitabi baddalu kitaballahi wa ghayyaruhu wa katabu biaydihimul kitab wa qalu huwa min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila ala yanhaakum ma jaa'akum minal 'ilmi 'an mas'alatihim la wallahi ma ra'ayna minhum rajulan yas'alukum 'anil ladhi unzila 'alaykum. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2985 dan 7390. Maksudnya dari Ibn Abbas. Ibn Abbas ni maknanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bagaimana kamu tergamuk menanya orang-orang ahli kitab tentang sesuatu perkara? Ni Abdullah bin Abbas, dia nasihat kepada para sahabat. Hadut ada pada zaman itu. Tergamuk benar ke? Bakpo kita ni kena duk tanya orang Kristian, orang Yahudi lagi. Padahal kita ada Quran. Tak padai lagi kau dengan Quran. Bakpo kena duk ditanya pok Yahudi, pok Kristian. Kalau kita gambar mudah-mudah zaman lah ni, Quran duk tangi kita dah. Bakpo kamsonan, tamaknan, kena pergi duk tanya tokcah, kena pergi duk tanya nak paderi. Tu babo tu babo ni dalam agama Kristian, agama Yahudi. Tu gitu. Kalau untuk mengaji, untuk reti, katanya lebih kita nak tahu memong dia dan sebagainya, boleh kita ngaji, tak ada apa. Tapi Abdullah bin Abbas supongan dia nak yin-yan, katanya cukup dah kita dengan Quran, dengan ajaran Nabi. Krop klum semua tiap-tiap cara. Cuba kita tengok maksud dia sekali lagi tak. Bagaimana kamu tergamuk menanya orang-orang ahli kitab tentang sesuatu perkara? Padahal kitab kamu iaitunya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baru. Maknanya hak kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil, hak tu hak dulu belaka. Quran inilah hak sutai sekali yang Allah Taala masih lagi duk jaga dan akan mengekalkannya sampai ke hari kiamat. Kamu masih lagi membacanya dalam keadaan baik. Tengok. Ni 1400 tahun dah Abdullah bin Abbas royak. Nah. Quran duk dalam tangimu. Walaupun Quran pada zaman itu tak ada tulis, tak ada tiping supaya zaman learning dak. Quran duk mulut duk ala dada. Tiap-tiap orang sahabat pakak mengapa, orang tu mengapa banyak, orang ni mengapa sikit. Siapa kerung kita, Masya Allah, Quran duk ada setiap buah rumah. Dan hampir orang Islam ni ada belaka Quran duk ada terasak dia. Ada tafsir, ada gotu, ada goni, banyak. Nah, ayat katanya, kemajuan pada zaman sekarang ni, Allah Ta'ala wui kemudahan kepada kita duduk atas dunia. Quran, tafsir, duduk ada. Dalam terasa. Nak load, go to load, go ni banyak. Dalam komputer kita, dalam hard disk dan sebagainya, boleh kita taruh, taruh, taruh. Taruh dalam udara pun ada. Bukan? Tak mesti taruh di dalam klong, go to klong, go ni. Takut punuh, takut hilang. Taruh dalam udara. Dia tak hilang. Itu nak ayat katanya. Benar-benar pasal ni, benar yang Allah Ta'ala bui kemudahan kepada kita. Abdullah bin Abbas wayak katanya, sedangkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baru. Tu lebih kena. Nah, membacanya dalam keadaan baik, tidak diselewengi walau sedikit pun. Ni Abdullah bin Abbas yin-yan. Tak ada gelewing walaupun sedikit. Al-Quran telah menjelaskan kepada kamu bahawa ahli kitab telah mengubah dan mengganti kitab Taurah dan Injil. Mereka menulis kitab baru dengan tangan mereka sendiri. Ini dengar kepada orang Yahudi, orang Kristian, marah nan. Sebab tu Yahudi Kristian dia duk ngaji, dia duk reti, dia tahu katanya Nabi Muhammad duk royak kecek bahasa kampung mudah-mudah.
duk duk soyok puak pedar dia. Tu istilah orang Melayu dah tu. Soyok khobek puak pedar, soyok habis. Wi tahu soso katanya Yahudi Kristian duk wak gapo, duk khianat, duk menipu, duk kaca gotu kaca gani. Sebab tu dia nak marah benar kepada Nabi, nak kepada Islam. Ha tu. Duk 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 royak. Benar-benar pok-pok dia duk buat karuk, duk jahat pada zaman-zaman dahulu, tulis kitab ngatangi mereka, lepas tu royak katanya hok ni lah hok sebenar, padahal hok menipu. Siapa tulis tu? Ulama, paderi-paderi, ahli-ahli kitab. Sebab tu Allah Ta'ala panggil orang Yahudi, tak ada ya Yahudi, tak ada ayyuhal Yahud, tak ada dalam Quran, carilah, tak ada. Tapi Tuhan panggil ya ahlal kitab, termasuknya Yahudi Kristian. Lepas tu panggil pula ya bani Israel, hei anak cucu Israel. Israel ni siapa tu? Yakub, anak daripada Nabi Yakub tu lah. Turun mari, turun dia panggil golongi bani Israel. Sebab Israel tu sendiri, nama Isra tu artinya hamba, Isra. Il artinya Allah, iaitunya Nabi Yakub. Tuhan raya pada awal juzuk yang keempat, kullu ta'ami kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Setiap makan ni pada zaman-zaman dahulu adalah halal bagi bani Israel, anak cucu dia, kecuali ada setengah-setengah makan ni yang Israel itu sendiri mengharamkan makan ni ke atas diri dia. Siapa Israel? Iaitunya Nabi Yakub. Ada setengah-setengah makan ni dia royak kepada diri dia sendiri, makan ni haram, aku tak boleh makan. Itulah Allah royak di dalam Quran katanya orang hak nama Israel tu, iaitunya Nabi Yakub, cucu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Gitulah akli kepada tajuk ni semula. Ya, dalam hadis ni mereka menulis kitab baru dengan tangi mereka sendiri, lalu mereka berkata ini adalah kitab dari Allah. Ha. Abdullah bin Abbas nak yinjan sini, nak royak katanya apa kena duk pergi baca lagi kitab Taurah, kitab Injil. Ha tu, padahal Quran kita madar merangkumi semua lah, tiap-tiap ajaran yang ada pada kitab-kitab dulu tuk ruam-ruam serup duk ada di dalam Quran. Lepas tu Tuhan pun royak kebenaran semua daripada awal sampai akhir. Madar. Ha gitulah. Mereka melakukan yang demikian kerana ingin mendapat keuntungan yang sedikit. Dia panggil apa? Ada pun perayaan hak pasal ke dunia ni. Kalau dia tulis benda betul, royak benda betul, hurai benda betul, lama kita tak boleh duit. Nah gitu. Tak boleh cuci siang, lama kita orang marah. Kalau dia royak benda-benda, lama ke semacik. Ha tu tak ada dah lah. Dulu orang duk ngaji ramai, tapi bor duk royak benda sungguh, benda ajaran hak sengati, orang kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Tinggal dua cokong duk depan. Tu orang Kristian, orang Yahudi, dia mikir ha tu. Sebab tu dia khianat kitab-kitab pada zaman dulu, sebab ada maslahat, ada pun perayut pasal dunia belaka. Tapi dalam tak kita dalam Islam, jangan we ada pun perayut. Walaupun setengah-setengah orang yang ngajar agama, minta maaf ni, saya tak ada kosak mana-mana orang. Setengah-setengah orang yang ngajar agama sebar gotu ke ni, dia adanya feng supaya ngada selik benda-benda pun perayut dia. Kalau dia aku royak benda sungguh, benda sengati, tak ada orang lah ngaji dengan aku. Okey, comti aku gotu goni gotu goni dan sebagainya. Dia takut tu. Sebab tu dia ambil hati orang, tak apalah. Muancun rama kita ni, kalau dia lagu-lagu mana kita kena jaga lagi muancun. Jangan u jadi hilang sore dua tiga lama ke beratus, tak ada. Ha tu.
apatah lagi orang comti dengan gotu goning, gotu goning dan sebagainya. Masya Allah, dunia sekarang ni, dunia orang sebar berita bohong ni mudah-mudah. Nak khianat orang seseorang, dia kata mudah-mudah, kata perlu-perlu. Tak tahu katanya benda tu mari mana. Kata-kata-kata loy-loy lagu tu, uno. Okey. Ha tu gitu. Nauzubillah min dzalik. Sebab tu nak masa pun panjang dah. Mereka melakukan yang demikian kerana ingin mendapat keuntungan yang sedikit. Adakah ilmu yang telah kamu perolehi tidak boleh mencegah kamu untuk bertanya mereka? Ni Abdullah tanya ni. Abdullah bin Abbas. Tak mada lagi ke ilmu hak ada-ada dalam Quran? Masya-Allah, mung duk mengaji, ngaji-ngaji daripada Nabi. Kena duk pengpa Yahudi Kristian lagi ke lagu mana? Ha gitulah. Demi Allah, tidak sama, tidak sama sekali. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka Yahudi dan Nasrani bertanya tentang Al-Quran yang telah diturunkan kepada kamu. Tengok. Orang Islam ni Abdullah bin Abbas teran ni beri peringatan. Bapa orang Islam kena duk ditanya Yahudi Kristian ha Tuhan ni. Padahal Yahudi Kristian soleh habuk tak ada tanya ha Quran. Tak ada wasa nak ngaji ha Quran walaupun sikit. Inilah kita pun ambil daripada ajaran ni wujud kemah cara kita hidup ngajilah Quran. Nah. Jangan lupa ngaji Quran, baca Quran, amal Quran, sebar Quran dan so lagi amal ajaran Nabi, ngaji, wipahai, wirti. Lepas tu semua ilmu-ilmu yang bermanfaat marilah kita pakat sebar jadi sebanyak mungkin. Patna kunapap ciwit kong manut ni adalah penting lebih daripada segala-galanya. Nah, sekadar tu. Minta maaf. Masa lebih 5 minit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.